Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mensortir lele kami yang agak terlambat, sampai ada yang besar dan kanibal. Setiap hari ada kematian terus, tinggal kepalanya saja, sampai 3-4 setiap mau kasih pakan. Gara-gara telat sortir, ya di video kali ini saya akan mensortir. Langkah awal, menguras kolam dan dipindahkan ke kolam yang satunya. Eman-eman mubazir kalau dibuang, soalnya ini kan mengandung probiotik, sudah membentuk flok. Ini kolam dipindahkan airnya dulu, yang ada airnya dipindahkan kolam yang kosong sampai benar-benar habis ya. Jangan lupa aerator terus dinyalakan biar bakteri-bakteri ini tetap berjalan, tetap hidup dan tidak mati. Ini kolam yang mau disortir lelenya. Ternyata ada rajanya. Nah, ternyata ini ada yang besar banget. Ini sekitar setengah kilo, ini melebihi target itu yang mungkin yang makan temennya itu. Iya, udah apa aku ini? Ini mulai sudah mulai belumnya ya. Habis rantainya. Ntar lagi akan dimulai penyortiran. Ini mah tak jumbel loh. Lele semene ra. Iki induan iki ya. Induane bapak wis ra ono, ono ya. Kawin ono. Ada rel rajanya ternyata. Semari mati ini. Ini sudah mulai mensortir. Ini menggunakan ember sortir ukuran remaja. Ini mohon maaf, ini tidak bisa menunjukkan langsung di ember, nanti di belakangnya ini ya. Ini soalnya keterbatasan orang, jadinya nggak ada yang merekam, maaf ya. Ini cuman yang penting bisa mendokumentasikan. Ini yang cuman di sortir dua jenis, yang ukuran remaja sama yang di bawahnya ya, sekitar 9-12. Yang remaja sekitar 15 sentinan ya. Mensortir ini sebaiknya dilakukan pagi hari. Ini kita ini nggak sempat, kalau pagi banyak kegiatan, kesibukan masing-masing, jadinya ya terpaksa harus dilakukan malam hari dengan terpaksa. Memang harus dapat waktunya di malam hari, sore atau di malam hari, jadinya ya harus sempat ini. Sebenarnya sore itu sudah menguras, tapi kan nunggu sampai malam akhirnya proses pengurasannya, soalnya tidak tersedia mesin air diesel bisa menguras cepat ya, terpaksa seadanya dulu lah, nggak apa-apa, yang penting bisa mensortir, mengantisipasi banyak yang kanibal, malah nanti habis lelenya. Kalau bisa waktu penyortiran itu setiap 2 minggu sekali disortir, kalau paling lambat-lambatnya 3 minggu lah, jangan sampai lebih dari itu. Kalau disortir lebih dari itu sampai 1 bulan, itu akhirnya ya kayak ini, ada yang besar dan akhirnya makan temennya, jadinya kan nggak bagus. Usahakan 2 minggu sekali ya kalau mau nyortir. Ini kolam E, ada sekitar 3200 ini yang saya sortir. 3700.
3.700 ekor, padahal dari 4.000 tinggal 3.700. Kalau bisa sorter seperti ini, seandainya tebar benih ya, tebar benih itu sebelum kalau awal ya, dari tebar benih itu 3 minggu lah, 3 minggu setelah lele sehat, sebelum dibentuk floknya, sebelum diaplikasikan biofloknya, itu disorter dulu dengan ukuran ember sortir 912 itu. Setelah disortir baru diaplikasikan probiotik dibentuk floknya, sekitar 3 minggu ya untuk pertama kalinya. Setelah 3 minggu tadi disortir terus dibentuk floknya, sekitar 2 minggu itu harus sudah disortir lagi, atau paling lambat 3 minggu itu dengan ember sekitar remaja ya. Ini cara sortirnya baru bisa merekam ini, soalnya tadi ya kekurangan orang. Ini Mas Udin di bawah sama Mas Obi. Ini menyortir di bawah, mengambil yang satu sedilo ya lah, ini alatnya besar-besar murah sih. Nah ini cara nyotetnya, ini Mas Udin ini salah, ini seharusnya airnya ditambah, kurang air itu agak susah kalau gitu, airnya ditambah jadinya lele yang kecil itu kan keluarnya bisa mudah, kalau seperti ini kurang airnya, kurang berapa boh? Sekian itu baru. Ini bendang tak ya lah, orang ngono rantai tak. Sekian video kali ini, tetap semangat, sukses berwirausaha. Salam budidaya, bye bye.